Saudara Muhammadiyah dan Aisyah Sorong Selatan prioritaskan program pendidikan TK hingga perguruan tinggi dan kesehatan serta sosial untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sorong Selatan lebih maju lagi. Ketua PDM Sorong Selatan Lukman Wuga JSH membenarkan tiga program prioritas ini ditetapkan dalam rapat kerja di Aula Muhammadiyah dan Aisyah Teminabuan. Ditemui selesai rapat kerja, Ketua PDM Sorong Selatan Lukman menandaskan pendidikan dan kesehatan serta sosial menjadi perhatian Muhammadiyah dan Aisyah Sorong Selatan karena akan membantu Pemda mengatasi masalah sumber daya manusia menghadapi tantangan global. Ini kan pimpinan daerah Muhammadiyah Sorong Selatan dengan pimpinan daerah Aisyah Sorong Selatan. Yang pertama, kami melaksanakan amanat hasil muktamar ke-48 di Sorong, yaitu setiap wilayah kabupaten kota harus melaksanakan, kalau provinsi dikenal dengan musyawarah yang daerah disebut musyawarah. Ini kami melaksanakan ada tiga agenda dari hasil. Yang pertama melakukan musda untuk memilih ketua-ketua dengan pengurus mahkamah. Itu kami sudah melaksanakan tanggal 9 Juni kami sudah melaksanakan musda. Lalu amanat yang kedua dari itu adalah untuk melaksanakan rakyat. Nah, rakyat yang kami sepakati berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu kami melaksanakan rakyat. Darmawan CWM Channel.